Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pejam celik hari ini dah masuk 16 Ramadan. Bermakna dah 16 hari kita berpuasa. Maksudnya sekarang dah masuk ke minggu ke dua. Kita dah melepasi minggu pertama, minggu kedua Ramadan. Sekarang dah masuk ke minggu ketiga Ramadan. Seperti kata orang, pejam celik dah 16 hari kita berpuasa. Jadi bagaimana dengan puasa anda? Walaupun di mana juga anda berada, sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita beramal ibadah, melakukan sedekah, melakukan amal kebaikan. Dan kalau tidak pun, kita lakukan sesuatu yang baik dan kita menghormati bulan yang mulia ini, kerana setiap amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya digandakan, ya. Sama-sama kita menyeru, saya menyeru kepada diri saya sendiri, kepada diri anda, kita lakukan seberapa banyak amal ibadah yang boleh, yang termampu. Dan yang paling penting, kepada orang lelaki tu, jangan bagi alasan untuk tidak berpuasa, ya. Pejam celik dah masuk minggu ketiga Ramadan. Hanya tinggal lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menghadapi ataupun menyambut Syawal. Jadi cakap berkenaan dengan pejam celik ni, saya ingin membuat satu reaction kepada lagu raya terbaru. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, mari saja kita dengarkan lagu Pejam Celik Hari Raya dari Iman Troy. Kalau kita amati, melodi lagu ni sangat catchy tuan-tuan. Pejam celik hari raya dah nak tiba, bersama dengan lenggok dan patah Melayu itu. Jadi memang sesuailah lagu ni untuk dijadikan lagu raya. Dan saya suka melodinya, pejam celik. Kalau Iman Troy tak ada gaya TikToknya ada dalam music video itu, tak salah dia bukan Iman Troy. Makanya saya rasa atas faktor-faktor ini membuatkan lagu ini begitu cepat meraih view juta. Maksudnya telah melebihi 1 juta dalam 2 minggu sahaja. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Okey, satu yang saya suka berkenaan dengan lirik lagu ni, dia ada menyebutkan lagu raya klasik. Maksudnya, biasanya kalau kita sebagai rakyat Malaysia, pasti tidak akan melupakan lagu-lagu raya klasik, lagu-lagu raya yang lama, seperti Dendang Perantau, Selamat Hari Raya, Saloma Aidilfitri, Syarifah Aini, itu yang dimaksudkan dengan hari raya klasik, lagu raya klasik. Walaupun lagu hari raya yang baru sentiasa ada, dan di tahun 2021 ini lagu Pejam Celik Hari Raya ini adalah salah satu lagu baru, tetapi of course kita takkan lupakan lagu-lagu raya klasik, ya. Terima kasih kepada penulis lirik ini yang juga acknowledge lagu-lagu raya lama ataupun lagu-lagu raya klasik. Baiklah, kita teruskan. Itulah dia punya hook lagu ni, di samping dengan gaya TikTok tu, pejam celik, oh pejam celik. No wonder lagu ni begitu diminati oleh anak-anak muda sekarang. Juga mungkin orang dewasa juga suka, sebab lagu ni mudah untuk dihadam, untuk dijadikan halwa telinga. Di samping Iman Troy juga cantik, ya. Dikabarkan Iman Troy ini belajar di University Institute Teknologi Mara, UITM Shah Alam. Kalau begitu, beliau adalah junior lah pada pakcik ni. Okey, kita sambung lagi. Ya, dua minggu lagi lebih kurang kita akan merayakan 1 Syawal.
bagaimana persiapan raya anda? Oh, saya tak ada apa-apa persiapan raya kerana bukanlah saya minta. Saya menjangkakan kita akan tidak dapat pulang ke kampung. Pergerakan merentasi negeri akan tidak dibenarkan oleh kerajaan memandangkan kes COVID yang semakin meningkat. Yalah, namun demikian, satu Syawal akan disambut meriah walau di mana juga. Ya, dapat pulang atau tak dapat pulang, kemajuan telekomunikasi membuatkan kita menjadi rapat. Maksudnya boleh video call je, ya. Jangan risau, walaupun di mana anda berada, kita boleh merasakan suasana raya tu dekat, walaupun hanya secara virtual. Video call boleh, you know, teleconferencing boleh. Yang penting ada internet. Make sure ada kuota internetnya, ya. Lagu raya Iman Teroy ini, pejam celik, oh pejam celik, la la di da 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 da, di da 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 da, di da 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 da, di da 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 di da da da. Ya Habibi Ali Baba, ya Habibi Ali. Saya rasa dia ada mood ya Habibi Ali Baba lah, macam lagu Tan Sri P. Ramli. Namun demikian, saya senang sekali dengan lagu raya ini, sebab satu yang kita harus mengertikan, hari raya adalah hari kemenangan, bukan untuk hari raya bersedih-sedih. Namun demikian, hari raya perlu disambut dengan gembira, ya, menyambut kemenangan setelah sebulan berpuasa dan melakukan ibadah. Jadi itu saja reaction dari saya. Jangan lupa untuk di like yang banyak, di komen, di share, dan juga dengarkan lagu raya Pejam Celik Hari Raya dari Iman Troy. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye. Adios amigos.